Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami. Koresponden Proling News mengabarkan, diguyur hujan 7 jam, rumah warga di Kota Probolinggo terendam. Diguyur hujan selama 7 jam, rumah dan beberapa jalan di Kota Probolinggo terendam. Banjir menggenangi jalan dan rumah warga di Kota Probolinggo. Ini setelah diguyur hujan deras selama 7 jam pada Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Sedangkan ketinggian banjir bervariasi, mulai dari setinggi lutut orang dewasa dan maksimal 1 meter. Ketinggian air seperti ini terpantau di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Supriyadi, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Cangkring dan sebagian Jalan Cokroaminoto. Karena rendaman air banjir ini, warga setempat akhirnya menutup jalan sementara. Ini agar tak ada kendaraan yang melintas dan membuat air masuk ke rumah warga. Pantauan Proling News, banjir paling parah yakni di pemukiman warga di Kampung Dok, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan. Air di tempat tersebut setinggi 1 meter dan telah masuk ke rumah-rumah warga. Banjirnya ini bukan hanya disebabkan guyuran hujan deras dengan waktu lama, tapi juga bersamaan dengan air pasang laut, sehingga air banjir semakin lama surut. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kampung Dok hampir datang setiap tahun, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Namun kali ini, banjir yang terjadi merupakan yang paling parah. Karena banyak harta benda warga yang terendam dan terpaksa dievakuasi di tempat yang aman untuk sementara. Ini paling parah, dan Kampung Dok ini sudah tidak sehat untuk dihuni, ujar salah satu warga kepada Proling News. Sementara di Jalan Cokroaminoto, tampak warga kompak membongkar salah satu bangunan jembatan Rukologi, yang diduga sebagai penyebab air sungai tersendat, sehingga air hujan yang mengguyur sulit untuk mengalir. Saat kru Proling News ke lokasi, belum ada informasi pasti dari pengelola ruko tersebut. Koresponden Aspari AR, Proling News mengabarkan. Thank you.
Hah?